Menu latihan hari ini seperti apa, Coach? Hari ini tadi kita banyak ini ya, apa semua jadi game, gimana melatih transisi mereka, selalu kita ulang-ulang terus karena tim pelatih mengharapkan menjadi otomatisasi plus pemain, sehingga saat mereka kehilangan bola harus cepat rebut bola, karena itu jadi apa kebiasaan kita saat kita di sesi latihan, kita melatih bagaimana mereka bisa menjadi otomatisasi saat bertahan transisi negatif maupun saat transisi positif. Oke, Coach, untuk kondisi tim saat ini seperti apa, Coach, perkembangannya, Coach? Perkembangannya sangat progres ya, karena kita sudah memberikan juga latihan gym mereka supaya mereka juga ototnya juga semakin kuat, kemudian saat body charge mereka juga lebih siap. Oke, agenda ke depan seperti apa sih, Coach, untuk tim U16 ini, Coach? Rencana kita Sabtu akan uji coba ya, coba dengan tim luar, kemudian
hari Minggu kita masih ada latihan, kemudian kita libur, kita akan melakukan lagi TC di bulan Mei. Dari internal game kan 2 kali ikut ya? Iya. Itu ada evaluasi pemain, pemain itu berapa orang yang dipulangkan kalau nggak boleh tahu? Kemarin di sesi pertama, di hari Minggu kita internal game, ada 6 pemain yang kita pulangkan. Dan ini juga untuk lebih memudahkan tim pelatih melakukan menjalankan program latihan. Karena kemarin kita panggil 40 pemain memang banyak ya. Dan itu memang tujuan dari tim pelatih, dan setelah berbicara dengan sesi, bahwasannya kita berikan kesempatan buat hasil seleksi kita di surat tim kemarin. Dan ada 3 pemain dari EPA yang memang belum kita panggil sebelumnya. Dan kita sudah memulangkan 6, sekarang ada 34 pemain, kita lebih mudah dalam organisasi dalam sesi latihan. Terakhir kali ya, Coach, efektifnya berapa sih, berapa pemain untuk satu TC itu? Ya, sebenarnya 30 itu saya pikir cukup ya, 30. Karena kita mengantisipasi juga pemain kalau ada yang cedera, lagi juga sekarang kan belum pandemi belum lewat benar-benar, sampai tahu ada yang terpapar mungkin kita bisa gantian gitu, artinya antisipasi kalau ada yang cedera. Tapi selama ini alhamdulillah semua berjalan lancar.